Oh ya, itu yang dipoto orang tua asli dia ya. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Purpur bersama aku, Sahlan. Ya so guys, apa kabar semuanya dari Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke. Siapapun kalian menonton video ini, saya harap hal kalian sehat. Sebagai kalian sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Oke teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu aku sudah mengetahui bahwasanya Mob OV Channel akan mengeluarkan rilisan terbaru atau lagu terbaru dari veteran PT Putra Onsu. Ya bisa dikatakan Thanos dan ya si Raja Trending gitu ya. So jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang di bawah yang kalian lihat, jadi di video kali ini kita coba react dari lagu terbaru veteran Peto yang baru rilis dan baru dipublikasikan pagi hari ini sekitar 2 jam yang lalu. So jadi aku juga agak lambat informasi, jadi sebenarnya 6 hari yang lalu itu ada pemberitahuan dari Om OP Channel yang mana veteran Peto akan mengeluarkan lagu terbaru. Itu aku memang udah gak sabar banget gitu. So jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk mari kita lihat penampilan veteran Peto atau lagu rilisan terbaru dari veteran Peto. Let's go. Ya oke teman-teman, jadi kita sudah di videonya. Jadi bagi kalian baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi. So jadi seperti biasa kita hitung mundur, 3, 2, 1 mulai. Boom. Media Onsu Perkasa Production. Kesannya baru buka video aja udah gua merinding terus. Malaikat penjagaku. Oh ya, itu yang dipoto orang tua asli dia ya. Tonight.
lampu HP itu loh, penuh ya. Wow, ribuan orang coy. Veteran PT Putra Onsu. Wow. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini video reaction yang kita itu durasinya sekitar 4 menit sekian puluh detik. Jadi di dalam lagu ini menyimpang atau menyimpan sebuah kesan dan pelajaran untuk diri seorang anak kasih kepada kedua orang tuanya gitu. Jadi di dalam video ini aku bisa menggambarkan salah satunya ketika Veteran PT sudah diangkat menjadi anak baru Ben Onsu, disitu pula Veteran PT tidak melupakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang asli gitu ya. Jadi Veteran PT memang aku akui dia mampu menjaga perasaan antara satu sama lain gitu ya. Ya harap maklum lah, teman-teman juga harap maklum atas apa yang aku ucapkan. Menjaga perasaan satu sama lain itu ya bisa dikatakan antara kedua orang tua Veteran PT dan siang sekarang gitu. Jadi wow. Ya kita juga bisa melihat bahwasanya perjalanan Veteran PT di saat awal-awal dia mau naik, yang mana awal-awal dia ingin berkarir dan ingin gimana ya, di situ dia mulai bisa merangkul para fans-fans dia, di situ dia mulai bisa merangkul para pecinta-pecinta dia gitu ya. Di situ pula Veteran PT mempunyai beberapa kisah dan mungkin kalian juga sudah tahu berapa banyak kisah Veteran PT. So, jadi yang jelas setiap manusia akan mempunyai sebuah kisah hidup yang mana kisah itu berbeda-beda, walaupun ya gimana ya, aku juga nggak bisa komentar tentang gimana perasaan seorang anak gitu ya. Mungkin ya bisa kita simpulkan di dalam video ini, tapi kalau kita dengarkan secara signifikasi, secara menghayati, itu kena banget loh, dan kita mendapatkan sebuah arti di dalam lagu yang terbaru dari Veteran PT. So, jadi aku akui ini adalah lagu yang amat-amat terbaik, yang mana lagu terbaru atau lagu cita-citaan Veteran PT yang dari awal sampai sekarang, menurut aku yang terbaik itu lagu yang ini, dan menjaga perasaan, dan juga sahabat kecil itu menurut aku yang memang populer banget beberapa lagu yang diciptakan oleh Veteran PT. So, jadi buat Veteran PT semoga sehat selalu, dan sekeluarga semoga antara kedua orang tua Veteran PT semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Dan buat Veteran PT selalu bisa menghibur kita semuanya, para fans dia. So, buat Veteran PT semoga tetap rendah hati, jangan pernah timbulkan rasa kesombongan. Ya, yang jelas sifat yang tidak terpuji jangan sampai ada di kakak Veteran PT. So, jadi buat Veteran PT semoga bisa berkarir lagi, bisa berkarya lebih tinggi, setinggi-tinggi mungkin. Oke, teman-teman, jadi salam rasa cukup sampai di sini video ini. Lebih dan kurang salam minta maaf. Bagi kalian yang baru suka channel ini, jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike juga. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke media-media sosial kalian. Saya Sahlan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video. Bye-bye.